Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pohon buluh. Bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun jari sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam aspirasi cemerlang insani. Salam Malaysia prihatin. Yang berusaha Cikgu Rosli bin Muhammad Amin, Pengetua SMP Datuk Sri Amar Diraja Muar Johor. Yang dihormati Barisan Pentadbir SMK Datuk Sri Amar Diraja Muar Johor, Barisan Ahli Panel Webinar kita pada hari ini, tetamu-tetamu jemputan, seluruh warga pendidik di negeri Johor, seterusnya sidang hadirin penonton yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar pendidikan Celik Fizikal dan Pandemik. Apa tajuk kita ya? Celik Fizikal dan Pandemik. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dapatlah kita bersama-sama di petang yang indah ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian semua, para penonton, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan guru atau mungkin ada pelajar yang bersama kita pada petang ini untuk menimba ilmu bersama-sama dan memeriahkan lagi webinar kita walaupun hanya bersua di alam maya. Sesungguhnya, penglibatan semua ini membuktikan sokongan yang padu, penghargaan yang tinggi kepada pihak kami dan seterusnya memberikan kami motivasi untuk melakukan yang terbaik kepada anda. Untuk makluman semua, webinar kita pada petang ini merupakan anjuran SMK Datuk Sri Amar Diraja Muar Johor dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan ingin saya maklumkan bahawa perjalanan webinar pada petang ini dikendalikan oleh pihak kami sepenuhnya dan dipancarkan melalui channel YouTube SMK Datuk Sri Amar Diraja. Oleh itu, jika ada apa-apa kekurangan atau ketidaksempurnaan, kami memohon ampun dan maaf terlebih dahulu. Kami budak baru belajar. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton untuk menekan butang like, share dan juga subscribe YouTube channel sekolah kami ya. Hadirin sekalian, bagi membuka tirai webinar pada petang ini, saya ingin menjemput yang berusaha Cikgu Rosli bin Muhammad Amin selaku Pengetua SMK Datuk Sri Amar Diraja Muar Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada saudara moderator Cikgu Muhammad Shah bin Muhammad Noh, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SMK Datuk Sri Amar Diraja. Yang saya hormati Dr. Nur Hafizah binti Hamzah, Pensyarah Kanan Akademik Kecergasan Pertahanan Nasional Industri Pertahanan Nasional Malaysia. Yang saya hormati saudara Nazmizan bin Muhammad, yang bekas pelari pecut 100 meter negara, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Yang saya hormati Barisan Penolong Kanan Sekolah Datuk Sri Amar Diraja,
barisan guru, barisan AKP, para pelajar, serta para penonton YouTube webinar Celik Fizikal dan Pandemik yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pertamanya saya bagi pihak sekolah SMK Datuk Seri Madya Raja mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan keizinannya kita semua dapat berkumpul secara online bagi mendengar satu topik perbincangan yang saya rasa sangat-sangat bertepatan dengan suasana yang kita hadapi di negara kita ini sekarang. Dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah, syabas dan terima kasih kepada panitia PJPK SMK Datuk Seri Ahmadiyah Raja yang dapat menganjurkan webinar ini dan seterusnya merealisasikan hashtag sekolah iaitu luar biasakan yang biasa serta pihak-pihak yang telah berusaha keras untuk menjayakan webinar ini, terutamanya kepada dua ahli panel yang sangat arif dan pakar dalam bidang masing-masing. Kesudian kedua-dua panel ini iaitu Dr. Nur Hafizah Hamzah dan Saudara Nazmizan Muhammad untuk sama-sama menjayakan webinar ini merupakan satu pengiktirafan yang tinggi kepada pihak sekolah. Tidak ketinggalan juga ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang turut sama dalam menjayakan program ini. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang saya hormati sekalian. Bilangan kes harian COVID-19 yang semakin meningkat saban hari tanpa nampak tanda-tanda untuk berkurang menuntut pematuhan SOP yang lebih ketat kepada semua rakyat di negara kita. Salah satu saranan penting oleh pihak kerajaan dalam mengurangkan penyebaran wabak COVID-19 ini iaitu meminta semua rakyat untuk sentiasa duduk di rumah atau stay at home. Saya percaya dan faham untuk kekal tinggal lama di dalam rumah adalah satu perkara yang sangat menyukarkan dan membosankan. Jadi untuk mengatasi kebosanan ini, rakyat disarankan untuk melakukan pelbagai aktiviti. Antaranya senaman ringan seperti skipping, yoga, zumba, aerobik dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, rakyat diseru untuk mengawal pemakanan seharian, pastikan pemakanan seharian yang seimbang supaya berat badan kita tidak bertambah dan kesihatan kita akan sentiasa terjaga. Kepahaman yang jelas tentang fizikal dan fungsi tubuh dalam masa pandemik ini sangat penting bagi semua rakyat Malaysia. Amalan gaya hidup sihat akan meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan sebarang wabak penyakit. Harapan dan doa saya agar program webinar ini akan dapat berlangsung dengan lancar dan sempurna serta berjaya mencapai objektif atau matlamat yang telah ditetapkan. Mungkin ini bukan webinar yang pertama, selepas ini kita akan rancang untuk webinar-webinar yang seterusnya. Sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton webinar ini. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Mat Syah bin Matnoh, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dari SMK Datuk Seri Amal Diraja Muar Johor, bertindak sebagai moderator anda. Akan bersama-sama anda selama satu jam dalam webinar kita pada petang ini. Warga webinar yang budiman sekalian,
Sebenarnya kita sangat bertuah pada petang ini kerana kedua-dua ahli panel yang akan bersama-sama webinar kita kali ini bukanlah calang-calang personalitinya. Masing-masing mempunyai kepakaran dan kehebatan dalam bidang yang dicuburi, khususnya bidang kesukanan dan bidang pendidikan. Tetapi terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan barisan panel yang akan bersama dalam webinar pada petang ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dipersilakan panelis kita yang pertama yang berbahagia, Dr. Nur Hafizah binti Hamzah, pensyarah kanan Akademi Kecergasan Pertahanan Nasional, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Beliau yang berasal dari Kuala Lumpur ini merupakan pemegang ijazah kedoktoran PhD in Exercise Physiology dari Liverpool John Moore University. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman yang luas sebagai penolong pegawai sukan Majlis Sukan Negara dan guru pendidikan jasmani serta memiliki kelayakan profesional sebagai jurulatih level 1 IAAF dan MRU. Di samping itu, beliau juga merupakan bekas atlet pecut kebangsaan serta bekas pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Mak Syah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Diharapkan doktor dah lengkap second dose vaksin ya. Alhamdulillah, saya sebelum puasa saya dah lengkap. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan panelis kita yang kedua pada petang ini. Beliau merupakan seorang bekas pelari pecut Malaysia selepas era kegemilangan Watson Nyambek. Beliau pernah mewakili Malaysia dalam sukan Olympic Athens pada tahun 2004 dalam acara 200 meter, sukan Commonwealth pada tahun 1998, kejohanan Asia di Busan pada tahun 2002, sukan C dari tahun 1999 hingga 2003, serta banyak lagi kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang beliau sertai. Antara pencapaian terbaik sepanjang kerjaya beliau sebagai atlet pecut, beliau telah memenangi 2 pingat emas dalam acara 100 meter dan 200 meter di Sukan Si Hanoi pada tahun 2003 dan dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan serta Olympian of the Year pada tahun 2003. Atas kecemerlangannya, beliau baru menjawat jawatan sebagai Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Siapakah dia? Okey, tetapi sebelum itu, kita saksikan klip video ini. Tak dengar suara videonya, Syah. Nah, kejap. Syok, tak ada suara. Okey. Thank you.
Okey, minta maaf ya, kita ada masalah teknikal sikit, audio tidak dapat berfungsi dengan baik. Mungkin selepas ini kami akan tayangkan semula gambar panel yang kedua kita masukkan ataupun video. Dan ahli panel yang saya maksudkan sebentar tadi ialah yang berbahagia Encik Nazmizan bin Muhammad. Sekalung tahniah di atas kenaikan pangkat, Puan. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Encik Nazmizan. Ya, Cikgu. Terima kasih juga, Cikgu. Jemput. Saya lihat Encik Nazmizan ni semakin segak bergaya lah. Sejak dinaikkan jawatan ni. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya setuju. Okey, kami rasa berbesar hati kerana Encik Nazmizan dapat meluangkan masa bersama-sama kita dalam webinar pada petang ini. Okey, hadirin sekalian, nampak tak bukan calang-calang personaliti yang terlibat dalam webinar kita ya pada petang ini? Sesungguhnya dari sudut hati saya rasa sangat bertuah kerana dapat menjadi sebahagian daripada rakan-rakan ahli panel yang hebat lagi tersohor ini. Untuk makluman ahli panel dan hadirin sekalian, webinar kita mempunyai 3 slot, di mana slot yang pertama menerusi penerangan Dr. Nur Hafizah, slot yang kedua dari Encik Nazmizan dan slot yang ketiga iaitu slot sesi soal jawab ya. Sebarang pertanyaan, para penonton bolehlah mengajukan soalan di ruangan live chat. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Nur Hafizah binti Hamzah untuk berkongsi maklumat mengenai apakah itu celik, fizikal dan pandemik ya. Okey, dipersilakan doktor. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi dapat kita berwebinar lagi hari ini dengan introduction yang sangat mantap. Saya sedikit nervous. Cikgu Syah telah menyebabkan saya sedikit nervous kerana introduction dia sangat mantap. Okey. Biasanya sebelum-sebelum ni webinar saya semua santai-santai, tapi Cikgu Syah punya introduction saya selut. Saya selut kerana UFSI telah melahirkan graduan yang sangat baiklah sebenarnya dengan latihan-latihan yang berterusan di SMK Datuk Seri Ahmad Diraja. Right, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga pada Tuan Pengetua, juga sekolah, juga pentadbir sekolah, guru-guru di sekolah, semua yang terlibat petang ni kerana sudi meluangkan masa untuk berminar. Okay, saya tak nak lengah-lengahkan masa lagi, cukuplah introduction yang sangat bagus. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya maksud celik fizikal. Macam mana Syah buat tadi? Celik fizikal? Macam mana Syah? Okey, cara dia macam ni. Celik. Kita tengok sama-sama apa tajuk kita pada petang ini. Celik fizikal dan pandemik. Celik fizikal dan IQ. Manakala fizikal tu mestilah bergantung pada kita punya apa kekuatan. Dan pandemik tu SOP kenalah patuhi SOP, pakai mask. Okay, boleh diteruskan Dr. Nafizah. Alright, thank you Syah. Okay, so saya start share slide lah ya. Syah boleh start share slide apa yang saya berikan lah. Okay, so okay. Kita tengoklah apa sebenarnya celik fizikal dan pandemik ni. Itu adalah gambar anak-anak di kejiranan saya. Saya duduk di rumah, orang kata rumah burung, rumah banyak pintu, rumah yang bertingkat-tingkat. Jadi memang lebih terhad lah pergerakannya dibandingkan dengan orang-orang yang duduk di atas tanah ya. Okay, so apa maksud celik fizikal dan pandemik ni? Okay, kalau awak Google, kalau anda semua Google, memang tak jumpa, memang tak akan keluar pun. I mean, dia akan keluar kalau dekat Google terus keluar ada strength conditioning punya web yang ada tagline celik fizikal tu. Dia sebenarnya adalah literasi fizikal. Okay, kalau kita pernah dengar, kita biasanya kita dengar literasi numerical, literasi apa satu lagi saya lupa. Okay, so yang ini celik fizikal ni adalah sebenarnya literasi fizikal. Okay, sangat sesuai sebenarnya, betul kata Tuan Pengetua tadi, memang topik ni sangat sesuai, sangat catchy dalam
era pandemik ni, tambahan pula sekarang ni tengah Olimpik, okay? Semua orang tengah berkobar-kobar dengan semangat kesukanan yang tinggilah. Tapi tunggu dulu, jangan laugh, okay? Jangan leave sebab dengar perkataan sukan. Dia bukan sukan semata-mata, okay? Kita akan tengok nanti apa sebenarnya celik fizikal ni, apa yang dia mampu buat kepada seseorang tu, kepada individu, yang mana dia boleh merubah keseluruhan individu tu dengan meningkatkan literasi fizikal, celik fizikal, dengan membina celik fizikal, literasi fizikal di kalangan rakyat Malaysia. Okay, so macam yang saya cakap tadi, dengan sekarang ni tengah hangat dengan Olimpik, kita dapat tengok rakyat Malaysia ni punya minat terhadap sukan memang sangat tinggi, okay, dengan kecaman, dengan pujian, dengan emosi dan sebagainya. Tapi saya lebih tertarik dengan kecaman sebenarnya, okay? Kalaulah rakyat Malaysia ni yang mengecam itu tahu susahnya literasi fizikal ni untuk didevelop, untuk dibangunkan kepada seseorang individu tu, saya pasti dia orang takkan kecam dengan kekalahan ataupun kegagalan atlet-atlet negara kita untuk mendapatkan pingat ataupun menyumbangkan pingat kepada negara. Okay, kalau mereka tahulah apa itu literasi fizikal ataupun mereka faham apa itu literasi fizikal, saya takkan, saya dia takkan mampu cakap, ah, buang duit aja hantar ni, baiklah apa, spend duit tu ke arah lain. Saya percaya mereka takkan cakap perkara macam tu. Okay, so tak apa, dengan adanya webinar seperti ini, inilah tujuan dia kita buat webinar macam ni. Maknanya kita boleh share knowledge dari segi celik fizikal ni, apa sebenarnya yang boleh celik fizikal ni ataupun literasi fizikal ni bantu lagi-lagi dalam keadaan pandemik. Alright, Cik Syah, next slide please. So kita tengok dulu apa definisi celik fizikal ataupun literasi fizikal. So the International Physical Literacy Association mendefinisikan literasi fizikal ini adalah sebagai salah satu motivasi, keyakinan, kecekapan fizikal, pengetahuan dan pemahaman untuk membentuk minat dalam pelibatan aktiviti fizikal dalam kehidupan. Maknanya celik fizikal ni adalah satu komponen ataupun satu material yang boleh kita gunakan untuk menerapkan minat kepada manusia dalam dunia ni untuk participate dalam aktiviti fizikal dalam kehidupan. Sebab ia sangat penting, ya, kita manusia memang ada fizikal dan memerlukan pergerakan ataupun aktiviti untuk meneruskan kehidupan. Alright, so next, ya. Okay, kita tengok komponen penting dalam literasi fizikal. Okay, ada empat komponen yang saya boleh highlightkan hari ini. Okay, yang pertama adalah motivasi dan keyakinan. Apa pentingnya motivasi dan keyakinan dalam literasi fizikal ni? Dengan melibatkan diri dalam aktiviti literasi fizikal ataupun dengan mengambil tahu dengan celik fizikal, mengambil kisah dan mengambil berat tentang celiknya fizikal ni, so dia dapat meningkatkan motivasi dan juga keyakinan seseorang tu untuk melakukan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Bukan saja terhad kepada aktiviti sukan, ya. Bila saya cakap aktiviti fizikal, tak kisahlah you memasak ke, you berkebun, apa lagi, jaga anak, ya. Dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan PDPR ni, memang kita perlu extra energy. So dengan cara mengambil tahu apa itu literasi fizikal ataupun menerapkan literasi fizikal dalam kehidupan, ini dapat membantu motivasi dan keyakinan individu seseorang tu dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, yang kedua adalah kecekapan fizikal ataupun physical competency. Okey, kebolehan fizikal kita dalam melakukan aktiviti seharian. Okey, kalaulah tahap literasi fizikal kita ini, tahap celik fizikal kita ini rendah, okey, kita akan mengalami sedikit kesukaran ataupun sedikit ketidakyakinan kita untuk melakukan ataupun menyelesaikan apa pun masalah dalam kehidupan. Okey, saya bagi contoh lagi. Contoh kalau saya bagi yang berkenaan dengan kehidupan lah, ya. Contoh yang bukan sukan lah. Contoh you nak bawa kereta lah. Okay, you nak bawa kereta. Kalau you tak belajar, kalau you tak ambil tahu apa kemahiran yang you perlu tahu sebelum you memandu kereta, boleh ke you memandu kereta? Boleh, tapi kesudahannya mungkin kelongkang ataupun langgar orang.
Okay, boleh. Tapi kita nak hindarkan perkara itu berlaku, apa yang kita perlu buat? Kita kena belajar kemahiran asas sebelum memandu. Jadi samalah dengan kecakapan fizikal ataupun fizikal kompetensi kita bila kita nak melakukan apa-apa kemahiran dalam kehidupan. Ya, nak memasak, nak melompat, nak berlari. Contoh kalau besok nak nak menyelamatkan diri daripada anjing. So apa yang kita kena buat? Kita kena lari. Jadi kalau tak pandai berlari ataupun memanjat pokok untuk menyelamatkan diri daripada ancaman anjing ataupun apa-apa je lah. Okay, macam mana? Tidak akan terkesan stres. Memang kena gigit lah cerita dia akhirnya. Kalau tak ada kecakapan fizikal ni. Okay, so jangan rigidkan kecakapan fizikal ataupun literasi fizikal ni hanya kepada sukan ataupun senaman. Okay, next. Ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang literasi fizikal. Kenapa perlu ilmu pengetahuan dan pemahaman? Bila dah ada fizikal kompetensi, kita nak ilmu, kita nak tahu lagi apa lagi yang akan terjadi bila kita buat sesuatu aktiviti fizikal, okay? Atau pergerakan ni. Bila kita buat pergerakan ni, apa akan jadi kepada kita? Apa akan jadi kepada jantung kita? Apa akan jadi kepada paru-paru kita? Apa akan jadi kepada otot kita, tulang kita dan sebagainya? Sebab bila kita ada ilmu ni, kita faham. Kita faham apa yang kita buat, kita akan rasa seronok, kita akan rasa puas. Yeah? Contoh, orang kata awak kena bersenam tiga kali seminggu. Okay, kenapa? Untuk meningkatkan kadar nadi. Okay, supaya jantung kita jadi kuat. So, nak buat apa-apa pun tak cepat penat, tak lesu. Nak menghadapi DPR tu semua, memang perlu aktiviti fizikal untuk bantu kita punya tahap kecergasan kita untuk menghadapi kehidupan seharian. So bila faham tu semua ada ilmu pengetahuan tentang itu, kita secara tak langsung next pelibatan. Okay, bila kita faham, kita ada ilmu dan kita ada kompetensi, so kita akan secara tak langsung nak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal untuk kehidupan. Okay, contoh kalau kata kita dah pandai berlari, mestilah kita nak pergi berlari, ya, daripada apa yang saya tengok sekarang ni, saya sangat-sangat happy lah sebenarnya. Okay, dapat walaupun tak ramai, tapi saya nampak celik fizikal terhadap dalam masyarakat kita ni semakin meningkat. Maknanya ramai dah tahu nak lari, dah ramai dah tahu nak pergi hiking dan sebagainya. Benda tu dah menjadi amalan. So macam mana perkara ni berlaku? Dengan ada kesedaran literasi fizikal, ada celik fizikal. Kalau benda ni tak ada, memang kita masih lagi duduk di rumah lah. Hanya menonton beria, pumpang-pumpang kat rumah, duk mengutuk orang ni, mengutuk orang tu tak bagus. Macam mana dia boleh pergi Olimpik dan sebagainya. Itulah kesudahannya. Sebab kalau kita teruskan tanpa mengambil kira kepentingan literasi fizikal ni, kita akan develop nation yang hanya menonton, hanya jadi on screen, lebih kepada on screen. Cakap memang hebat lah, type tu memang hebat. Tapi bila suruh berlari pun kaki tak betul. Okay, tangan pun tak ada koordinasi. Itu semua penting. Lebih kepada bercakap. Bila suruh buat, silap macam yang mengutuk pemain badminton kita tu semua. Silap-silap dia servis pun tak lepas lagi. Saya nak bagi contoh kan. Alright, next one. Okay, sekejap. Cikgu kejap. So, terni pula. Saya terlupa nak cakap sebabnya saya punya crowd ni adalah cikgu. So, kalau you tengok empat komponen penting ni, yang pertama tu dah merangkumi you ada domain pembelajaran kan. So, yang pertama tu dah merangkumi domain efektif. So, yang kuning, ilmu pengetahuan dan pemahaman tu dah merangkumi domain kognitif. Right? Dan yang last kali tu dari segi ni lah kita panggil apa? Allah, lupa dah saya. Behavioral. Okay. Alright. Itu sahaja saya nak cakap. Okay. Next one. Okay. Ini pula, maaflah kalau sedikit kecil ya. Ini pula adalah perkara yang invisible. Kita tak dapat lihat. Okay. Kebaikan ini. Dan sebenarnya ia adalah penting. Ya, sebabnya yang biasanya bila orang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal ni, yang kita nak nampak straight forward adalah hasil yang boleh terus tengok. Okay, contoh nak berlari. Okay, so lari 30 meter tengok. Boleh tak lari? Okay, kalau boleh, bolehlah. Tapi hakikatnya sebenarnya dari segi fiziologinya, apa yang terjadi kepada organ kita, dari jantung, paru-paru, otot kita dan sebagainya, semua dapat kebaikan daripada aktiviti fizikal ni. Okay, bukan setakat luaran saja. Dalaman tu lebih penting sebenarnya.
Okay, sebab orang duk sibuk cakap nak kurus. Tapi sebenarnya itu adalah, kurus tu adalah bonus. Kurus tu adalah bonus. So kalau you buat aktiviti fizikal, nak dapat kurus, semudah itu, semudah petik Swiss ataupun semudah makan pil terus kurus, salahlah. Kena buang tanggapan itu awal-awal lagi. Kena buang jauh-jauh bahawa sebenarnya melakukan aktiviti fizikal tu tujuan dia adalah nak kurus. Tak boleh. Nak kurus tak ada cara lain, kena calorie deficit. Memang kena kurang makan. Sebab tu ada beberapa teknik diet dan sebagainya. Orang akan cakap, oi memang bagus buat ni. Cara apa, ketone diet ke, IF ke, itu semua hakikatnya adalah calorie deficit, kurang makan. So kurang makan, insyaAllah weight mesti kurang. Okay, tapi disertakan dengan aktiviti fizikal, lebih baik, lebih afdal. Okay, so kalau boleh tengok dekat situ, beberapa, kalau nampak lah ya, aku tak nampak pertama. So gambar yang pertama tu jantung, gambar jantung. Di mana melakukan aktiviti kesihatan ataupun aktiviti fizikal dapat menguatkan jantung kita supaya dia mampu membekalkan oksigen ke dalam darah. Okay, sebab benda yang invisible ni, kalau kita tak ada pengetahuan, okay, kita balik pada komponen yang penting tadi. Kalau kita tak ada pengetahuan, kita tak ada pengalaman, okay, tak ada pemahaman pasal celik fizikal ni, kita akan rasa macam bosan lah buat ni, tak dapat apa pun sebab benda tu tak nampak, tidak kelihatan. Okay, it's invisible but it's very very meaningful. Okay, begitu juga dengan tulang, otak dan sebagainya. Bila oksigen cukup supply, okay, ke otak, apa yang akan terjadi? Kita punya alertness bertambah baik. Okay, kita nak buat decision pun kita lebih rational. Kita tak adalah mengikut emosi semata-mata. Okay, sebab macam saya pun, amalan saya daripada dulu ialah kita, bila kita orang dah biasa dengan latihan, bila kita tak training, kita akan rasa lesu dan sebagainya, bosan, kita rasa stress dan sebagainya. So inilah saya punya regime sampai sekarang. Kalau tidak pun hari-hari, setidak-tidaknya 2-3 kali seminggu saya perlu melakukan aktiviti fizikal. Tak kisahlah, atas kemas rumah ke, basuh bilik air ke, janji saya punya jantung bekerja, berlatih untuk mengepam darah yang secukupnya ke seluruh badan. Okay, next one. Okay, saya petik sikit, ada satu kajian yang dijalankan oleh Dastagir Sultan Sharif ni, recent. Okay, dia menyatakan dengan keadaan COVID-19 sekarang ni, physical activity, juga physical literacy mampu promote health, mental health well-being. Maknanya dia membantu, okay, dengan melakukan aktiviti fizikal ni. Sebab memang dengan apa yang terjadi sekarang ni, dengan kes yang tidak turun-turun ni, okay, memang sangat intense lah untuk kita menghadapi kehidupan seharian dan akan datang ni. Okay, dia bukan sahaja sekarang. Masa akan datang tu, dalam masa beberapa tahun ni, banyak benda yang kita nak kena fikirkan. Okay, dengan anak-anak tertinggal pelajaran. Bukanlah kata PDPR tu semuanya tak elok. Cumanya untuk kita blend in dengan situation tu, makan masa. Okay, sebab kita ni human being. Sama lah dengan faktor apa, physical literacy ni. Literacy physical ni memang mengambil masa. Tapi kalau kita sedar kepentingan dia, kita tak buang masa dan kita terus take action, insyaAllah kita mampu menguasai pelbagai kemahiran sebelum kita sampai satu tahap yang kita dah tak sempat nak cover tu semua. Sebab nak belajar sekolah. Belajar sekolah sangat penting. Dia punya masa remaja, kanak-kanak dan remaja itu adalah masa yang terbaik untuk dia kuasai sebanyak mungkin literasi fizikal dalam kehidupan dia, supaya itu dapat membantu dia dalam kehidupan dia akan datang. Sebab dengan literasi fizikal, dengan meningkatkan level literasi fizikal kita, banyak benda selain daripada kecergasan, banyak benda dari segi interaction. Sebab bila kita beraktiviti fizikal, kita akan deal dengan human being, kita akan buat networking, kita akan jumpa ramai kawan. So secara tak langsung, dia bantu kita ataupun anak-anak kita untuk buat keputusan yang lebih bijak. Juga dia menjurus kepada literasi kesihatan. Sebab dia tahu, dia faham, dia ada knowledge pasal fizikal. So secara tak langsung dia pergi kepada literasi kesihatan. Okay, next. Okay, ini fakta. Saya ambil sedikit saja, tak banyak, sebab benda ni semua memang sekarang ni pun tengah trending. So semua boleh tengok dekat mana-mana social media ataupun mana-mana referen ni. So KKM juga merekodkan 26,851 kes dan 27,402 kes. Yang mana masing-masing tu adalah siapa? Anak-anak kita di sekolah. Anak-anak saya, anak-anak anda, anak-anak semua orang, cucu ke siapa-siapa, anak saudara.
yang berusia 12 tahun hingga 17 tahun. So maknanya mereka ni lebih terkesan sebenarnya dalam situasi ni, dengan mereka tak boleh divaksin, kecuali yang 12 tahun ke atas lah, yang tak boleh divaksin tu lagi, yang itu lebih merisaukan. Jadi celik fizikal sangat penting. Alright, next. Okay, so bila benda ni terjadi, bila COVID-19 ni muncul, dak corona yang menyemak ni, yang merosakkan kehidupan kita ni, so apa yang terjadi? Norma baru. Okay, norma baru, saya fokus kepada yang ni lah, antara norma penting lah dalam di kalangan kita sebagai pendidik ni. Yeah, yang mana kita banyak masa kepada skrin. Okay, tak cukup online dengan desktop, dengan laptop, phone sama. Okay, dengan nak layan makcik bawang, sekulit benda-benda yang tak betul lagi. Yeah, emosi tu bercampur-campur dah, penat, nak marah pula. So kadang-kadang sampai kita tak rasional lah. Jadi bantuan dia, kita kena fokuskan diri kita kepada benda lain, iaitu melakukan aktiviti fizikal. So tengok adik tu sampai dah tahap mak ayah dia yang buat kerja rumah, dia dah santai, dia tengok TV kartun ke apa, tak tahulah tu. Okay, so next one. So ini antara rungutan ataupun luahan hati anak-anak bangsa kita sekarang ni. Kesian, memang kesian kepada mereka. Saya kalau tengok muka anak saya hari-hari ni dapat tengok muka anak-anak kan, kecewanya mereka tak dapat melakukan aktiviti fizikal. Sebab tu kadang-kadang bila anak-anak nak buat aktiviti fizikal dalam rumah, jangan marah cikgu-cikgu, jangan marah perempuan semua, ayah-ayah semua, jangan marah. Biarkan diorang buat, biar mereka melakukan aktiviti fizikal setidak-tidaknya 20 minit, 15 minit, biar dia huru-hara sekejap. Kita terpaksalah tengok ataupun kita sama-sama join. Okay, buat sama-sama ataupun kita sendiri plan aktiviti fizikal. Okay, tengok tu, my parents don't play with me. Sebab apa? Kita terlalu sibuk dengan kerja. Kerja sampai bila pun takkan habis. Okay, tak rugi, tidak akan hilangnya kepandaian kita, kebolehan kita sekiranya kita meluangkan sedikit masa untuk anak-anak. Okay, takkan. Okay, kita cubalah, kalau tidak hari-hari pun, setiap minggu tu adalah masa untuk kita bermain dengan ni. Sepatutnya hari-hari lah, that's the best. Tapi kalau tak ada, memang kita sangat sibuk orangnya, orang kata mengalahkan menteri dan frontliner. So, cubalah setidak-tidaknya spend some time, make some time with them so that they don't feel this pandemic is killing their childhood. Okay, so my fingers hurt typing on laptop. Memang betul lah, ya, dengan dia kita pun sama. So I miss everything about my school. Online classes don't clear the doubt. So ini lagi-lagi kelas pendidikan jasmani lah. Okay, saya tak tahu sejauh mana praktikalnya PDPR ni terhadap kelas pendidikan jasmani. Okay, macam saya sendiri, saya ajar sains sukan, assignment dan sebagainya memang through video. Memang kalau saya bagi yang bertulis pun mungkin satu daripada tiga assignment, satu dia yang bertulis, yang lain semua video. Okay, so saya tak tahu sejauh mana sekolah mempraktikan pendidikan jasmani dengan video tu. Saya harap-harap Cikgu Syah dan rakan-rakan PJ yang lain memaksimumkan sepenuhnya, semampu yang bolehlah, supaya pelajar kita tidak tertinggal dengan physical literacy ni. Okay, literacy fizikal mereka tidak tertinggal. Okay, sebab jangan sampai nanti bila mereka balik sekolah, mereka nak tangkap bola pun tak boleh. Itu yang kita risaukan. Itu penting. Yeah, I get bored watching TV. My parents are always working. Where should I go? So I miss my friends and teachers. Of course, kita rindukan zaman-zaman kita bebas untuk melakukan aktiviti fizikal. Okay, next. Okay, so apa peranan kita? Saya dah nak ujung saya punya ni dah. So apa peranan kita? So sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, sebagai guru atau institusi pendidikan atau sekolah, sebagai kerajaan ataupun pelajar tu sendiri. So apa peranan kita? Sekejap lagi mungkin saya, Encik Nasmizan, as a parents, as a ex-national athlete ataupun sebagai satu idol dalam bidang sukan ataupun yang memang orang kata literasi fizikal dia lah level-level dunia dah. Okay, so memang saya rasa orang yang tepat untuk bagi tips ataupun pandangan tentang ini, apa yang boleh kita lakukan, bentuk-bentuk latihan, bentuk-bentuk aktiviti yang boleh kita lakukan yang orang kata spesifik sikit, instead of kita macam, betul YouTube pun banyak sekarang ni kan, tapi mungkin experience people share something that valuable yang memang orang kata boleh menyentuh hati anak-anak kita untuk melakukan perkara-perkara ini. Okay, cuma saya nak ingatkan
supaya jangan menganggap literasi fizikal ni hanya terhad kepada orang-orang sukan. Okay? Ianya sangat penting untuk kesemua manusia di serata dunia ni. Okay, next. So itu saja, saya yang last kali tu adalah sikit kartun. Okay, dia cakap, they ban soda pop in Los Angeles school because they said it makes the kids fat. So kawan dia tanya, so what's next? Nintendo. Okay, so bukan sekadar makanan saja, okay, permainan sekarang ni. Lebih kepada skrin, dah tak ada dah. Yelah, kita tak boleh salahkan budak-budak. Memang itu je yang ada depan mereka. Lepas tu effort kita pula as parents dah kurang. Tak adalah kita nak suruh mereka tu lompat berlari kat dalam rumah. Ataupun tolong kemah rumah dan sebagainya. So itu je lah pilihan yang mereka ada. Okay, itu saja dari saya Encik Shah. So kalau ada apa-apa nanti kita follow up sekejap lagi. So I hand over to Encik Nasbizan lah kan. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian yang cukup padat, cukup menarik dan sangat berilmiah itu tadi ya. Dari perbincangan yang dibawakan oleh Dr. Nur Hafizah tadi, sebenarnya dapat kita simpulkan bahawa bila seseorang itu memiliki celik fizikal ataupun fizikal literasi, mereka akan lebih bermotivasi, mempunyai pengetahuan serta pemahaman untuk bertanggungjawab bagi melakukan aktiviti fizikal untuk meneruskan kehidupan yang lebih harmoni. Ya, para hadirin sekalian. Okey, selain itu, aktiviti fizikal juga amat berkait rapat dengan celik fizikal kerana akan membantu seseorang itu meningkatkan kesejahteraan iaitu wellness, kesihatan mental seseorang itu. Lebih-lebih lagi ketika pandemik ini ya. Okey, dalam situasi pandemik COVID-19 ini saya rasa ramai masyarakat yang begitu tertekan, terkesan dan seterusnya mengalami masalah kemurungan ya. Oleh itu, aktiviti fizikal ini akan membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Jika kita dengar tadi apa yang Dr. Nur Hafizah sampaikan, dia kata jangan ingat hanya atlet ataupun orang sukan sahaja yang tahu apa itu aktiviti fizikal. Jika kita lihat, jika sebelum ni kita lihat dekat kedai basikal tu kan, berlambak basikal. Oleh kerana bila ada pandemik ni kan, semuanya work from home lah, BDR, PDPR, maka laris jualan basikal tu, di kedai basikal tu, semua akan beli basikal dan mulakan gaya hidup sihat seperti berjoging, tak boleh lebih 10 kilometer di kawasan kejiranan. Selain daripada itu, bagi individu yang ada treadmill kat rumah ataupun yang ada duit lebih kan, bolehlah beli treadmill, buat aktiviti kat rumah sama ada berlari atau berjalan. Dan bagi orang ataupun golongan warga emas yang maksudnya kurang tahap kesihatannya, bolehlah berjalan 10,000 langkah kan, buat senaman. Okey. Seterusnya, selain daripada itu, seperti yang Dr. Nur Hafizah maklumkan, bersenam 3 kali seminggu. Okey, ajaklah anak-anak kan ataupun kita punya family bersenam bersama-sama. Okey. Yang paling penting luangkanlah masa bersama keluarga ya. Okey, seterusnya sebelum kita masuk ke slot yang kedua ya, hadirin sekalian, pendengar budiman, kita lihat dulu klip video yang akan dipaparkan sebentar ini. Okey. Nasmizan Muhammad, antara bekas etik kebangsaan yang bijak mencatur perjalanan hidup selepas bersara. Dia kini menjawat jawatan selaku timbalan pengarah Pusat Sukai UNIMAP. Namanya juga akan terus dikenang dalam sejarah acara pecut olahraga negara. Untuk segmen Galeri Sukan malam ini, kita kembali ke tahun 2003 saat Nasmizan melakar sejarah menyapu bersih 2 pingat emas pecut pada Sukan Si Hanoi, Vietnam. Perbaikan sistem kita dan cara kerja kita.
Tidak ramai yang menaruh harapan tinggi kepada atlet kelahiran Terengganu ini apabila turun beraksi di pentas sukan SEA 2003. Ketika itu sudah 36 tahun Malaysia kemarau kilauan tegak emas dalam acara kejuaraan olahraga selepas Jira Jeringgam ketika edisi sukan siap 1967. Mara ke pentas akhir 100 meter, Nazmiza tidak gentar bersaing memecut laju ke garisan penamat dengan catatan masa 10.48 saat untuk meraih pingat emas. Dia meninggalkan Siti Chai Suwon Pratip dari Thailand dan John Herman Murray dari Indonesia yang meraih perak dan gangsa. Sebenarnya ke sukan SEA ke 6-23 itu adalah acara 1 dan 3 meter, saya dikategori kategori B di mana saya tak melepasi hak kelayakan itu 10.37 saat. Pada waktu itu saya cuma catatan saya ada 10.38 saat. Memandangkan catatan saya pada waktu itu merupakan kira yang terpantas di Asia Tenggara. So saya disenaraikan juga ke sukan SEA di kategori B lah. Bukan itu sahaja, pada acara akhir 200 meter, Nazmiza menunjukkan negara dengan satu lagi pingat emas. Dia menewaskan peraih sama dari Thailand dan Indonesia dengan catatan masa 21.05 saat. Selepas 14 tahun, barulah kita berjuang kembali melihat lawan pingat emas acara 100 meter itu berdebusi Khairul Safi Jantan pada edisi 2017. Di edisi 2019 di Filipina, Muhammad Haidar Hanafi berjaya mempertahankan gelaran itu untuk Malaysia. Namun, belum ada lagi yang mampu menyemai pencapaian sama seperti Nazmiza yang bersih 2 emas acara 100 dan 200 meter di pentas sukan SEA. Okey, hadirin sekalian pendengar Budiman, rasanya semua pasti tertunggu-tunggu panelis kita yang seterusnya untuk kita sama-sama mendengar perkongsian tentang pengalaman beliau sebagai seorang atlet yang pernah beraksi di pentas antarabangsa. Dan beliau juga akan berkongsi dengan para hadirin sekalian apakah dan bagaimanakah cara yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti fizikal semasa pandemik COVID-19 ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan sahabat saya, Encik Nazmiza bin Muhammad untuk berkongsi dengan para hadirin. Dipersilakan Encik Nazmiza. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih saudara moderator kita, Cikgu Mak Syah. Yang mana sahabat saya ini sama-sama mengambil kursus kejelatihan level 3 di MSN dulu. So yang berbahagia, Cikgu Rosli bin Makmin, pengetua Sekolah Kebangsaan Datuk Sri Ahmad Diraja. Sekolah ni famous ni, dulu saya ingat dulu zaman saya baru nak berkecimpung dalam bidang olahraga ni, berkat MSSM ni, Sekolah Sri Ahmad Diraja ni kalau famous dulu, Amri Mahat lah. Itu kalau Johor, Amri Mahat yang famous lah dulu masa zaman-zaman saya berangkat MSSM lah. Okay. Dan guru-guru Sri Ahmad Diraja, para pendengar yang saya hormati sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Pengurusan Tertinggi SK Datuk Sri Ahmad Diraja sudi menyebut saya untuk sesi perkongsian lah, yang mana tajuknya diberi adalah celat fizikal dan pandemik lah. Kalau apa Cikgu Syah kata apa, celat fizikal dan pandemik, kemah tu dia buat ayat dia. Jadi kalau lah konsep ni kita melihat sebenarnya ialah memang semua terkesan lah, bukan kepada orang dewasa, kanak-kanak lagi lah dengan keadaan sekarang semua kena kita terkurung dan dikurung sebenarnya. Jadi macam saya sendirilah, masa kena kurung dulu 3 bulan tak boleh, hanya satu kali, ingat yang mula-mula tu hanya seorang satu family seorang je boleh keluar, dan memang tak boleh nak buat exercise yang luar lah kan, tak boleh nak jogging. Rasa macam kita pun rasa boleh jadi apa kata, stress lah, memang stress lah sebab tak boleh nak, macam jiwa saya memang nak kena aktif lah. Saya memang aktif lah. So selepas boleh jogging tu saya
Masa pandemik kita dibenarkan lingkungan 10 kilometer tu dalam kawasan kejiranan tu, saya memang nekat lah satu hari saya akan clearkan 5 kilo lah. So permulaan memang susah lah, memang kita dah lama tinggal. Contoh saya waktu tu berat saya ingat dah dekat 1 kilo lah, tapi saya nekat lah saya buat 5 kilo. Tapi bukan kata direct terus 5 kilo lah, kita mungkin jogging 5 kilo and then jalan 1 kilo, jogging lagi 1 kilo sampai habis 5 kilo lah, macam tu lah. Sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya bagus kalau fizikal ni yang kita patut beri perhatian sebenarnya, guru-guru pendidikan jasmani. Of course kalau bagi saya, cikgu-cikgu pendidikan jasmani tidak ada masalah untuk memberi kata dari segi perkongsian ilmu kepada anak-anak murid. Cuma kita risau anak-anak dah akan perima anak-anak murid di rumah, ialah dengan keadaan ialah kalau family-family yang kata pendalaman yang kurang apa ni, agak sukar lah. Tapi mungkin dari segi perkongsian video apa semua, mungkin yang orang boleh buat lah. So kalau macam saya sendiri pun, kalau macam dalam melatih atlet pun, walaupun kita cuma memantau, mana dia, saya minta dia buat ambil video. Contoh saya akan bagi, contoh saya akan WhatsApp kepada atlet saya. Contoh kalau buat ada segi fizikal, saya bagilah contoh macam buat hard squat, full squat, menggunakan apa body yang berat kita sendiri. So saya tunjuklah, so dia akan buat video tunjuklah. So untuk parent, sebenarnya bagi saya, kalau kata kita susah sangat, sebenarnya kita kena positif. Dalam keadaan pandemik ni, kita kena positif, kena cek fizikal, yang mana sebenarnya banyak fizikal ni. Kalau kata orang kata our sport, of course, kalau budak-budak sukan tak ada masalah, memang dia akan buat latihan pun semua, dah hantar video, ada yang saya tengok cikgu-cikgu sukan apa semua mengajar sport sukan, memang atlet hantar. Tapi yang anak-anak murid kita yang tidak aktif ataupun anak-anak kita sendirilah, contohnya even anak saya sendiri pun, macam Dr. Baizah kata tadi, kita bagi dia main keluar je, berbasikal, apa aktiviti sebenarnya. Sebab di situ dia akan develop dia psikomotor dia. Psikomotor mana, kalau kata kita duduk je, dia akan lama-lama dia akan jadi mendam. Tambah pula dekat rumah, asyik nak makan je, ke dapur je. Sama juga saya pun yang dewasa ni pun duduk sekejap, saya lagi nak guna alik pergi ke dapur. Jadi sebenarnya kalau ada kita ada latihan fizikal, dia seimbang. Kalau kita pun tengok, sebenarnya konteks untuk latihan fizikal tu dia tak susah. Kalau macam-macam kita boleh buat. Contoh kalau macam contoh kata kita nak kena pergi gym lah, contoh lah, kena gym tutup tak boleh, lama dah tutup contoh. Tapi bagi saya macam tu, kalau kita nak buat bench press pun, kita boleh tukar kepada kita buat push up. Dia lebih kurang juga, konsep dia lebih kurang, cuma kita tak rasa lah kita akan beban dan besi tu kan contoh. Tapi kita boleh convert apa juga dalam keadaan situasi pun, kita kena positif lah saya. Kita kena positif. Yalah, orang kata berapa lama kita nak kurus, kita berapa lama kita nak positif. Ya, benda tu tak dinafikan, benda tak dinafikan. Tapi yalah, kalau kita keluar, kita ni at least kita orang kata apa, terperangkap dengan apa ni, kita membiasakan diri kita dengan keadaan dengan apa, untuk menjangkiti COVID-19. Sebab tu kita kata kita duduk di perjalanan kita je, mengikut SOP, latihan-latihan kita buat SOP. Macam kata tadi, kalau macam kita nak buat leg press. Okay, kita duduk kat rumah, kita boleh buat lah. Anak duduk kat kaki, kita tolak. Jadi kita memang konsep family. Kita ajak family kita sekali buat. Macam-macam boleh buat. Kalau ada yang ruang tepi rumah yang besar, bolehlah awak kata letakkan apa ni. Macam saya memang kita julatih, memang ada mini header. Dan saya memang tak ada masalah. Memang saya letak mini header dan saya akan buat kat tepi rumah. Dan anak kadang-kadang dia follow juga. Saya letak mini header, saya buat step macam high knee, lepas tu side apa semua tu, one leg jump, apa double jump semua, frog jump semua ni boleh buat lah. Kalau macam tak ada, kita macam benda ni kita nak kena, sebenarnya kita nak kena kreatif. Bagi saya benda ni semua orang boleh buat sebenarnya. Banyak media yang boleh nampak. Kadang-kadang kalau kita tengok Facebook pun ramai orang nak upload macam mana buat masa pandemik COVID. Awal-awal dulu kalau kita tengok macam-macam orang buat. Ada yang apa ni buat hoki, ada yang timbang bola, semua benda tu banyak. Tapi kalau konsep nak melaksana tu, kita hanya macam kita hanya bercakap. Tapi untuk kita buat, kita kesedaran tu kurang. Tapi macam kalau yang rumah yang macam saya kata, saya duduk apa rumah burung, lagi bagus bagi saya seronok. Sebab saya rasa banyak aktiviti yang saya boleh buat sebenarnya. Sebab ada saya dah terbayang lah masa Dr. Faizah bagi tadi, saya dah terbayang dah tangga yang tinggi tu, oh memang cantik. Kita boleh buat hari ni tangga. Tak, sebab kita jiwa apa kata macam saya orang yang aktif kan. Jadi saya dah nampak dah kita boleh hari ni lompat satu kaki, macam-macam kita boleh buat, turun tangga, naik tangga. Kalau macam yang tak, macam kata kalau saya ni sakit, so boleh jalan, banyak aktiviti.
yang penting bagi saya adalah diri kita, kita nak berubah, kita nak kita sentiasa positif. Macam tu even saya ambil berdekatan, saya dulu berat 105 kilo, pernah 105 kilo, saya makan je satu tahap tu saya rasa macam oh tak boleh, saya nak bernafas tak boleh. Bukan keadaan pandemik sebenarnya. Pandemik ni saya lagi suka sebenarnya, sebab saya ada masa untuk saya, apa kata apa, ialah bukan maksud sukanya macam kita ni, maksudnya dari segi ialah kita bekerja melalui orang kata macam dari bekerja daripada rumah, tapi kita buat macam meeting pun online semua, mengajar pun online semua tu, ialah memang kita, tapi dah lama sangat dah kita terkurung dan dikurung ni sebenarnya, tapi maksud saya seronok tu maknanya saya adalah aktiviti dengan keluarga nak buat dalam rumah, kadang-kadang saya buat je CR, BR, apa semua tu. Itu latihan-latihan yang buat. Kadang-kadang kalau macam contoh macam nak prepare yang betul-betul perkhususan yang kita kata, maknanya kita betul-betul nak buat kita kata saya merancang nak buat apa. Untuk atlet lah, contoh kalau macam atlet ataupun kalau parent tak apalah, bagi parent, untuk parent tak ada masalah, bagi saya senang je. Kereta ada 2-3 biji kan, bagi anak basuh kan. So bila dia basuh, sebenarnya dia second motor dia berjalan, tangan apa semua ikut mana, bawah ke, kalau apa ni, sapu sampah, so dia gerakan tu ada. Kalau belak cermin, turun bawah apa semua, dia belajar. Sebenarnya sini pun bergerak sama, dia ada bagikan aktiviti sebenarnya, ataupun susun-susun lah apa ni, sofa-sofa yang ada tu, bagi anak angkat, belajar. So di situ dia pula banyak sebenarnya. Banyak kadang-kadang yang aktiviti gymnastik pun boleh buat. Kita bagi je anak kita buat apa, handstand, tangan kat, itu lagi bagus sebenarnya. Bagi kadang-kadang sebenarnya saya melihat kita macam ibu saya sendiri pun, kita tak bagi anak kita buat, kita macam takut-takut, kita sendiri. Padahal kita dulu panjat je pokok, ini dua topik sikit lah pada masa pandemik, panjat je pokok. Tapi kalau anak kita macam nak naik, kita macam jangan buat ni. Jadi kita melahirkan anak-anak yang orang kata yang tak berapa nak confident. Sebab dia, bila kita anak naik meja sikit, kita mahu, jatuh nanti luka pun semua. Jadi bagi saya biar dia jatuh dulu lah. Maknanya bukan kita nak luka teruk tak. Bagi kalau macam setakat naik meja yang saya rasa parah lutut kita ni, tak adalah rasa macam luka yang teruk. Jadi bila jatuh, okey dia tahu macam mana dia nak landing. Kalau ni mungkin kalau dia, okey ni bahaya lah. Dia tahu. Kalau kita ni dia hilang keyakinan dia tu. Kalau kita fizikal ni macam sebab kita kata tadi, bagus kita nak bagi dia keyakinan yang tinggi. Sebab tu macam contoh macam saya, macam saya duduk dengan kampung dalam tangga. Jadi macam saya kecil, macam kita tu kita panjat pokok pun semua, panjat pokok kelapa sendiri kita belajar. Jadi macam anak kita dalam tempoh dinamik ni, kalau boleh, kalau macam nak cuci kipas ke apa, bagi anak kita naik tangga tu, biar dia belajar. Biar dia belajar macam mana nak ni. Lepas tu macam kipas kan pusing tu, nak hole apa semua tu, dia kalau lama sangat akan lenguh kat sini. Jadi bagi dia buat. So dia tu semula jadi sebenarnya dia develop untuk upper body sebenarnya. Banyak kekuatan semula jadi sebenarnya ini. So kalau macam, sebab saya melihat kalau ataupun macam contoh keluarga, family ataupun kita macam tak ada idea, sebenarnya kita boleh menggunakan apa ni yang orang kata macam permainan-permainan tradisional kita dulu. Ten-ten, apa? Ten-ten lah panggil. Saya lupa. Kalau Terengganu, jengkit-jengkit tu. Terengganu panggil jengkit-jengkit. Boleh kita buat. Kita buat tu sebenarnya. Dari situ sebenarnya kita develop semula jadi fizikal anak kita. Yang ini membantu bila dia masuk sekolah menengah nanti ataupun dia bersukan. Sebenarnya dia ada, dia develop sendiri secara tidak semula jadi. Macam lompat sebelah kaki kan. Kalau kita main tu kan, kita main. Okey, kalau kita start belah kanan, kita akan habiskan belah kanan daripada atas turun bawah. Pada habis kita akan tukar kaki. Saya ingat dulu kecil-kecil saya main tu. Lepas tu kita main yang double tu lah, nak lompat. Kita dah kawan ada, kita 0-3. So nak lepas yang keempat tu kita ambil lajak, lompat. So dari situ saya pun terfikir sendiri selepas saya dah habis jadi atlet. Saya terfikir sebenarnya kita ni sebenarnya kita dah develop dah, kita dah ada dah sebenarnya asas dan basic apa ni, permainan tradisional kita membentuk atau develop second motor yang kecil untuk anak kita berpengkak usia kecil-kecil ni, zaman kanak-kanak ni. Tapi kita tak buat. Contoh kalau macam pandemik ni, kalau parent yang kreatif, bolehlah letak apa ni, beli yang bar yang boleh kita untuk anak-anak gayu tu, cantik, lagi cantik. Sebenarnya saya itu kita develop kita punya kekuatan upper body lah. Sebab kalau nak berjalan tu memang anak kita dah berjalan dah sedia. Tapi untuk yang atas ni kita jarang buat exercise. Kalau kita tengok sendiri pun, cuba bawa anak kita kalau lepas ni dah okey dah normal, cuba anak bawa anak kita pergi ke taman. Kalau dekat rumah kita ada tempat bergayut tu, cuba suruh anak kita bergayut. Kita dah tarik apa ni, kali dua kali. Kalau kata anak memang boleh, tengok dia
walaupun tak pernah buat tapi dia boleh tarik, itu ada bagus tu, dia punya upper body sangat kuat. Kalau macam anak saya sendiri pun kat rumah ada dua yang suka, yang nombor dua tu tak boleh, satu pun tak lepas sebenarnya. Aduh, saya pun kata macam mana ni abang, tak lepas kan. Jadi itulah, mungkin kesilapan Papa Ari juga tak bawa dia. Papa Ari kena ni, kena bagi tunjuk ajar. Papa Ari hasil KPI 78, Papa je yang buat, anak dia tinggal bahaya. So ni saya dah kena ubah lah, kena ubah. So di situ lah sedikit sebanyak sebenarnya. Kita, bagi saya satu adalah kita kena positif lah. Dan tu bagi saya benda ni lah yang akan berubah, dan attitude kita lah, attitude kita berubah. Yelah, memang kita tak dinafikan pandemik ni memberi aku satu-satu aku kata stres yang begitu tinggi lah kepada semua, bukan kata ni, tapi kalau kita kita positif, kita sentiasa ada aktiviti, kita merangka program-program nak buat jedah ke, nak buat apa ni, circuit training, contoh circuit training tu kita pilih beberapa exercise yang kita nak buat, contoh sit up, push up ataupun jackknife, has buat back to back lari 40 meter, kita buat ikut kemampuan kita. Kita banyak media yang kita nak buat, boleh tengok, boleh kat YouTube, ada Facebook yang orang kongsi, banyak kita buat. Yang penting kita buat ikut kemampuan kita, jangan kita buat orang, sebab kita tak sama dengan orang, kita tak sama, tahap kita punya, tahap kita nak buat tu tak sama dengan orang. Itu yang saya boleh kongsi. Dan di sini Encik Nizam, saya boleh mencelah yang pada pandangan saya lah, pengamatan saya kan, kanak-kanak pada era kini dia dah ke, maksudnya dah tak tahu dah apa permainan tradisional, maksudnya permainan tenting tu, zero point kan, dia cuma hanya gadget, gadget, gadget saja. Betul tak Cik Nazmi Zain? Betul, betul. Tapi yalah, sekarang pun kadang-kadang macam kita dah ada e-sport kan, budak-budak lagi advance pada kita sebenarnya e-sport tu. Kalau kita tengok e-sport, kalau macam luar negara, dia dah satu macam sukan yang yang memberi pendapatan yang begitu lumayan. Kalau kita tengok pun kat Malaysia pun ada, tapi benda tu nak kena kontrol lah. Kalau boleh kita nak menecelik fizikal ni lagi lagi bagus, sebab untuk keyakinan untuk dia buat. Sebab saya ingat macam saya umur 10 tahun ataupun saya umur 6 tahun, saya boleh angkat apa ni, dua baldi air yang besar tu, angkat dan tu, saya boleh angkat, boleh angkat. Sebab tu, sebab tu Cik Nazmizan jadi Olimpian. Alhamdulillah. Dan Cik Nazmizan tu nampak sadar lah apa body tu kan. Kalau saya boleh mencelai, orang buat training sekarang macam mana China train anak-anak dia. Okay, so kita tanya balik diri kita, kita nak hantar anak kita pergi taskar pun macam hantar pergi perang. Okay, jadi boleh ke kita buat macam mana China buat tu, yang umur 6-7 tahun sudah diasingkan daripada keluarga untuk menjalani latihan profesional. Mampu ke kita? So kalau tak mampu, Tok Saduk kecam lah atlet kita yang pergi sana tu. Yeah. Itu yang hasilnya yang baru-baru ini, apa, atlet penerjo daripada China berusia 14 tahun ya, telah mendapat pingat emas ketiga-tiga terjunannya, markahnya semua perfect, 10-10-10 dan tempat kedua juga daripada China berusia 15 tahun dan ketiga tu daripada Australia, tetapi yang itu warga negara China, berhijrah ke Australia. Saya tak kata orang tau, saya kata diri saya sendiri. Saya sendiri nak hantar anak pergi taskar pun hati ni bila pergi pejabat tak tenang, nak balik ambil anak. Padahal bagus sebenarnya. Anak-anak jadi survival, jadi survive tau. Sebab saya nak compare antara tiga orang anak saya, dua lelaki seorang perempuan, dua tu tak pernah pergi taskar. Yang perempuan tu pergi taskar. Jadi saya tengok literacy fizikal dia lebih baik daripada abang-abang dia. Jadi maknanya dia lebih survive, nak compare dengan abang-abang ni yang lebih pampered, yang duduk dengan nenek dan sebagainya kan. So jadi biarkan anak kita berdikari macam mana mak bapak kita besarkan kita dulu. So kita cuba, tapi tak boleh juga kita tinggalkan YouTube dan apa sebagainya elektronik yang banyak digunakan sekarang ni. So kita mesti seiring tapi tidak ditinggalkan yang sebelum malam-malam sebelum ni. Okey, saya setuju dengan Dr. Nafizah itu tadi ya. Okey, terima kasih ya kepada Encik Nazmizan ya atas perkongsian yang cukup menarik itu tadi ya. Semoga dengan perkongsian dan pengalaman yang disampaikan oleh Encik Nazmizan tadi dapat memotivasikan kita semua agar kita dapat melakukan aktiviti fizikal supaya badan kita akan kekal cergas dan menjalankan gaya hidup sihat dengan dengan baiklah ya. Jangan mencari alasan lah. Cuma sebagai contoh ni kan,
Saya rasa setiap rumah para hadirin penonton sekalian semuanya ada smart TV sekarang ni kan? Ada smart TV dan dah masuk pun wifi kan? Bolehlah, boleh search YouTube, contoh kata kan? Tak ada alasan lagi. Okey, petang ni main anak-anak kita buat apa? Buat Zumba katakan kan? Ataupun senam aerobik. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan bersama. Dan tidak menafikan juga tu anak-anak ataupun murid era masa kini nak suruh main skipping pun tak reti. Kial-kial nak dapatkan satu pun, ya Allah. Itu yang saya ni lah. Yang saya telah saya lalui Okay, basikal pun sama sampai ke universiti ada kawan-kawan kita yang tak boleh berbasikal lagi. So, nak balance tu pun tak boleh tu. Nampak macam alah kayu basikal, semua orang boleh tak sebenarnya basikal. Kena belajar kemahiran tu. Sedangkan itu basic biasanya. Okey, untuk makluman semua pihak kami akan memaparkan sebentar lagi link pendaftaran sijil permintaan webinar kepada peserta di ruangan live chat itu. Ini rasanya yang ditunggu-tunggu oleh ramai peserta ataupun penonton kita sekarang ni. Dah daripada tadi saya tengok audien, bila nak hantar link, sabar ya para hadirin sekalian. Kesian dekat kita punya ahli panel ni, bersemangat berkumpul-kumpul ni untuk berkongsi pengalaman dia, ideanya kan, untuk kesejahteraan kita bersama kan. Bila kita berkongsi tu maka dapatlah saham akhirat kan, belum lagi kita lakukan. Okay, selain itu juga para penonton sekalian, layak untuk mendapat mata kredit SPL KPM. Selain itu sekarang ni sampai ke slot yang ketiga ya, iaitu di mana slot sesi soal jawab. Saya percaya ramai di antara peserta tidak sabar-sabar menunggu jawapan segala persoalan yang bermain di fikiran para penonton. Untuk itu para penonton bolehlah mengajukan soalan di ruangan live chat. Okay, kita tunggu sebentar ya soalannya. Okey, di sini ada satu soalan ya. Soalan daripada Cikgu Zaidi. Soalannya berbunyi, bagaimana pula stigma orang yang sihat aktif bersukan tapi masih tewas COVID? Bagaimana nak menyanggah pendapat ini? Saya tujukan soalan ini kepada Dr. Nor Hafizah. Mungkin ada solution? Okey, soalan dia macam mana stigma orang yang fit, orang yang masih cergas pun masih kena COVID? Okey, bila orang tu cergas, bila orang tu melakukan aktiviti sukan dan sebagainya, memang itu tidak menjamin dia tidak akan sakit. Okey, lagi-lagi kita sebagai orang Islam, kita tak bolehlah berpaksikan kata, aku fit, aku punya biotomax bagus, aku pergi jogging hari-hari, basikal dan sebagainya, aku akan mati lambat, aku takkan dapat penyakit. Kita tak bolehlah ada stigma macam tu sebab kita tahu ajal dan maut itu memang pasti, memang Allah dah tentukan. Tapi kita ni sebagai hamba Allah yang dah dikurniakan dengan tubuh badan fizikal, ini adalah amanah ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah, yang mana kita kena jaga sebaik-baiknya apa yang dikurniakan kepada kita ni. So macam mana nak jaga? Dengan melakukan aktiviti fizikal supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, kalau nak kata orang sihat pun kena COVID, itu tak boleh dijadikan isu. Memang sesiapa saja boleh kena COVID. Alangkan kalau orang tu tahu kita dah berjaga, tahap yang 100% punya berjaga pun dah ikut SOP, segala-gala SOP kita dah ikut, masih juga nak kena. Kalau kata nak kena, dia akan kena. Tapi setidak-tidaknya kalau kita ni cergas, paru-paru kita baik, kita tak gemuk, kita tak obes, orang kata kesan COVID terhadap badan kita tu tidaklah teruk seteruk orang yang ada penyakit penyakit yang critical illness dan sebagainya, berat badan berlebihan. Sebab seperti mana yang kita tahu, kebanyakan yang dapat stage 4, stage 5 tu biasanya orang yang mengalami memang dah ada penyakit penyakit sebelum dia kena COVID lah. Maknanya dia ada sakit jantung, dia ada sakit paru-paru dan sebagainya. Okey, dengan berat badan berlebihan, obes, itu adalah golongan-golongan yang lebih cenderung akan dapat stage 4 atau stage 5. Okey, tapi dengan varian baru, varian Delta tu pula
pun orang yang macam yang cikgu, soalan cikgu tadi itulah, yang orang cergas pun kalau sudah sampai ajalnya, hang punya VO2 max 72, 80 atas sekalipun, Olimpia sekalipun, kalau sudah sampai ajal, kita kena redha lah. Cuma jangan kerana itu kita menidakkan untuk tidak beraktiviti fizikal untuk apa, menjalankan aktiviti kecergasan supaya badan kita sihat dan cergas. Okey, tak boleh paling penting sampai. Ya doktor, paling penting perlulah patuhi SOP. Ya, sebab betul Syah, kalau Cikgu Syah, kalau kita patuh macam mana pun, kalau satu hari kata Allah kata kun fayakun, awak akan kena betul juga. So kita nak kata apa, tapi itu betul adalah usaha kita selain mendapatkan vaksin. So kita juga perlu sentiasa jaga kecergasan, bukan setakat masa kena COVID ni saja. Sepanjang hidup kita. Sebab badan kita adalah amanah kepada kita supaya kita bukan saja memanfaatkan kecergasan yang kita ada kepada diri kita tapi juga kepada ummah. Dah macam PU pula. Okay, itu jawapan saya. Alright. Okay, selain itu soalan daripada Aizuddin Rofizi. Soalannya berbunyi, betul ke lepas suntik vaksin kita tidak boleh bersenam? Ada kat situ soalannya. Mohon pencerahan Encik Nazmi Zan. Okey, yalah, kadang-kadang kita pun mendengar juga orang cakap adalah kalau kita nak membayar senam kan. Bagi saya tak ada masalah, kita tengok fizikal yang kita nak buat tu, tengok jangan yang fizikal yang berat-berat. Kalau setakat kita nak jalan saja kan, bagi saya tak ada masalah. Tapi dia bergantung kepada kita punya, tengoklah kalau kata memang kita pun sendiri merasakan macam lepas kita kena inject tu, vaksin tu macam pening-pening pun, kalau kita paksa janganlah, sebab kita dah tahu dah, kita dah dapat rasa kan. Tapi kalau macam saya tu, sebab saya dah dua dos, dos pertama saya tak ada masalah, saya jogging tak ada, saya tak dapat rasa apa, okey saya jogging normal kan, 5 kilo 10 kilo tak ada. Dan dos kedua pun orang kata akan lebih kuat pun, saya mungkin Allah bagi kesihatan yang baik pada saya, lepas tu saya tak ada masalah yeah. lah. Bagi saya dia bergantung kepada individu sendirilah. Tapi sebab mungkin selepas tu bila dah keluar viral orang cakap tak boleh tu, so kita pun mindset kita pun dah rasa macam aku risau. Kadang-kadang banyak juga kawan-kawan pun yang ni, oh tak boleh. Tapi sebelum keluar kata tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti ke apa semua, belasah je kan. Tapi bila dah keluar kita dah, tapi sebenarnya kalau kita dah rasa kesan awal tu, keluar injection yang pertama ataupun kedua tu, kita dah rasa macam nak pergi pening, kita pun dah ngantuk, tak perlulah kita buat fizikal, kita sendiri pun dah rasa. Tapi kalau kata memang kita pun rasa macam tak ada apa-apa kan, tak ada rasa apa, kita pun rasa kita kuat, bolehlah buat. Dan kalau kata tak nak berjoging, nak jogging juga tak apa, boleh ke dalam kita punya intensity yang merendah, muka tinggi, jalan laju-laju, naik tangga ke, skipi-skipi ke, ataupun buat aerobik, buat tabata, tapi dia punya high intensity interval tu jangan tinggi, buat istakat kita mampu. Bagi saya benda tu semua psikologi. Sebab ini saya sendiri, sebab saya dah dua dos, yang pertama pun, yang kedua saya tak ada. Tak ada tu. Saya memang waktu saya buat je aktiviti fizikal. Push up, sit up, siap saya buat apa ni, squat lagi gunakan dumbbell yang 50 kilo apa semua. Tak ada. Untuk medicine ball yang 7 kilo, baling apa semua kat atas. Sebab saya tak setakat ni alhamdulillah lah, Allah memberi kesihatan yang baik kepada saya. Jadi tak ada. Jadi kalau macam ada orang ada cita-cita yang selepas cucuk tu rasa macam pening, nak muntah apa semua. Jadi dia stop lah dulu. Sebab kita dah tahu dah, jangan kita rasa kita tak tu lah. Itulah saya punya pandangan lah. Kalau rasa macam apa ni, saya punya jawapan ni tak berapa nak betul tu pun, saya bukan, saya bukan doktor medik lah, betul. Rasional dia okay. Saya punya sendiri kena cucuk, dah dua dos, saya memang belasah je lah, belasah sebab mungkin pengaruh dengan viral-viral yang awak hantar. Okay,
Okey, mungkin Dr. Nafiza boleh ni berespon? Kalau saya boleh tambah sikit ya. Okey, dia sebenarnya saya rasa saya faham soalan cik itu tadi. Mungkin dia nak katakan lepas vaksin, maknanya exactly lepas vaksin tu kita tak boleh melakukan aktiviti berat. Okey. So maknanya sebenarnya apa yang terjadi bila vaksin vaksin yang dimasukkan ke dalam badan kita tu adalah virus yang dah tak aktif, tapi bila virus masuk dalam badan, antibody kita akan tidak balas untuk develop antibody bila kita badan kita diperkenalkan dengan virus baru tu. Jadi masa tu antibody kita tengah lemah. Okey, antibody kita tengah lemah yang mana kita tidak digalakkanlah untuk buat aktiviti berat, bimbang pula lain-lain virus, virus demam dan sebagainya pula, dan ia hanya akan memudaratkan lagi lah pada badan kita. So the best is rehatlah 48 hours lepas dapat vaksin tu, rehat dulu. Okay, and then macam, tapi sama juga macam Encik Nasibizan cakap tadi, kalau rasa you can feel your own body, you know your body. So kalau you rasa you are okay to do physical activity lepas vaksin, so proceed. Tapi intensity memang kena rendah, tak boleh tak boleh high intensity. Sebab dia macam kita demam, dia memang memang macam kita vaksin. Kita sebenarnya isu ni tak perlu ni pun, sebabnya vaksin ni dah lama dah, macam-macam vaksin dah masuk dalam badan kita daripada kita kecil pun. Tapi orang macam memomokkan benda ni tak boleh ni. Tak ada apa pun sebenarnya. Orang kata jangan makan durian, doktor. Sebelum ni pun sama je. So kalau ada soalan seterusnya daripada Puan Fazilah binti Sakirun. Puan Fazilah binti Sakirun, soalannya, selepas aktiviti fizikal, contoh kita bersenam ataupun berbasikal kan, berjoging, bila dah letih, maksudnya kita terus menguap. Apa sebabnya, adakah dia normal ataupun tidak, doktor? Doktor Nafizah boleh tolong kupaskan? Boleh tolong jawabkan? Silakan. Macam mana? Sorry Syah, sekali lagi soalan, saya tertinggal. Soalannya berbunyi, okey, selepas aktiviti fizikal, contoh kita bersenam ataupun inilah berbasikal ke berjoging kan. Bila dah letih, kenapa kita terus macam menguap kan? Apakah sebabnya, doktor? Adakah ia normal ataupun tidak, doktor? Terima kasih atas soalan tu. Soalan yang baik sebab kenalan dengan bidang saya fiziologi. So bila kita buat exercise, bila kita bersenam, kita memerlukan aktiviti fizikal, kita punya darah lebih disupply, dibekalkan kepada otot-otot kita rather than kita punya organ-organ. Maknanya semua tu pergi ke otot sebab nak melakukan aktiviti fizikal. So less blood went to your brain. Okay, kurang darah dibekalkan kepada otak, jantung dan sebagainya lah, kerana mereka lebih banyak dibekalkan kepada otot-otot untuk menjalankan aktiviti fizikal. So, jadi itu salah satu simptom, maknanya oksigen kurang lah. So ini menyebabkan kita mengantuk. So itu normal. Tapi once your physical activity become berkala, which is you dah biasa dan sebagainya, saya percaya simptom you menguap tu, habit menguap tu akan hilang slowly. So means apa-apa pun gradually, you bila buat exercise and everything, jangan terus-terus nak pergi high intensity. Slowly, kalau you memang dah lama tak exercise and then you tak pernah exercise, everything must be gradually, berperingkat. So you juga jangan expect you baru training seminggu you dah nak rasa fit macam Enas Mizan. At least kesan latihan adalah 6 ke 8 minggu. So sabar at least, sabar. Ansur maju. 6 ke 8 minggu, maknanya 2 bulan. 2 bulan lepas tu baru you boleh tengok you punya peningkatan dari segi kecergasan aerobik you, daya tahan kekuatan, daya tahan endurance you dan sebagainya akan meningkatlah selepas tu. So it takes time. Anything takes time. Okay, terima kasih Dr. Nur Hafizah ya. Okay, ada satu lagi soalan ya. Soalannya, okey, daripada Puan Sarihan Siriani ya. Soalannya daripada Puan Sarihan Siriani. Okey, soalannya, senaman yang sesuai untuk individu obesiti. Dipersilakan Encik Nazmizan, sahabat kita, untuk menjawab soalan. Okay, terima kasih. Ya.
senaman yang sesuai untuk individu obes ni. Kita sebenarnya obes ni ialah musuh utama negara kita lah kan. Betul, Encik Zan. Jadi saya pun kalau boleh menggalakkan lah yang mana-mana sahabat-sahabat kita di luar sana yang obes ni melakukan celek fizikal ni. Macam Encik Najrizan beritahu lah. Sebelum ni Encik Najrizan berapa? 100 lebih kan? Macam mana? Apa yang Encik Najrizan buat sampai boleh maintain sekarang jadi abang sador sekarang ni yang segar, bergaya. Contoh kalau macam contohlah kalau kata ada yang mungkin berat dia 140 kilo, 120 kilo kan. Jadi sebenarnya kalau mula-mula kadang-kadang orang cakap kadang-kadang orang senang je bagi arahan. Oh kau jogging lah. Kau cycling tapi betul kita memang nak mengejut tak boleh. Kita harus maju. Yang pertama kali sebelum kita nak berjalan ke apa ke whatever adalah kita boleh tak kontrol kita punya dari segi pemakanan kita. Contohnya macam cut kita punya yang manis-manis. Minum air manis ke apa kata kita kegemaran kita yang manis-manis lah, kita cut teruslah. Kalau boleh mulai hari ni kita minum air ni je. Air masak je. Kau boleh tak? Maknanya teh ais ke, Milo ais ke, teh tarik ke, teh o ke yang letak gula tu ke apa semua tu jangan. Ataupun sebab kalau kita beli tertarik kan kita letak yang susu pekat tu, oh itu jahat tu sebenarnya, itu memang dahsyat tu, itu yang membuatkan ramai-ramai yang kena potong kaki pun semua tu, boleh nak kau boleh yang semua yang tu lah yang itu manis itu dari segi pemakanan Cik Enzan, ini pula bagaimana saranan untuknya cara-cara bagaimana kita nak mulakan daripada obesiti dulu latihan fizikal. Kalau obes of course kalau macam kita kata nak suruh dia jogging akan sakit lutut. Mula-mula kalau kata ada basikal boleh gayuh basikal. Kalau tak ya gayuh basikal sebab dia akan mengurangkan rasa kalau kita ada sakit lutut ada tak adalah memberi impak yang kuat sangat untuk kita. Dan kalau boleh kalau ada basikal yang bergerak ke yang basikal yang kat rumah tu yang itu kan okey boleh ada basikal dulu. And then aerobik slow-slow tabata boleh ya buka YouTube okey follow depan rumah kalau kata malah nak jalan ya. Tapi intensity dia Zainal. Ya? Yes, intensity jangan lama maju. Intensity dia rendah. Tu kata ansur maju, step by step. Minggu ni katakan kita buat mula-mula 10 minit dulu, tak apa. Kalau kata kita nak jalan kaki, kita kata kita tak sakit lutut, kita boleh nak jalan kaki. Okey, target 5 kilo dulu. Okey, jalan 5 kilo slow-slow sampai kita habis. Ataupun jalan dulu 3 kilo. Kalau kata yang memang contoh dia boleh berlari contoh. Walaupun buat dia boleh berlari tak sakit apa, okey. Boleh mulakan dulu kata target 5 kilo tapi 2 kilo atas 1 kilo pertama 1 kilo pertama 1 kilometer pertama okey jogging dulu tahan and then 1 kilo seterusnya okey jalan dulu bila dah masuk 1 kilo dah habis kilo jalan okey jogging balik sampai kita dapat habiskan 5 kilo macam tu atau aerobik minggu buat 20 minit dulu kalau kita rasa kita okey dengan intensity yang rendah tu kita dapat buat 30 minit kita buat 30 minit lepas tu kita naik ataupun kalau tabata dia mungkin high intensity interval training tu dia akan tinggi tapi kita boleh walaupun dia laju kita buat ikut kemampuan kita slow ikut yang kita mampu yang angkat kaki apa semua tabata tu ada segi macam contoh sit up kalau kata kita boleh buat sit up contoh kita janganlah terus buat 100 kali kan macam saya tak ada masalah terus 100 tak ada masalah kan sebab kita dah sadar contoh okey tapi boleh buat mula 12 kali dulu 12 kita relax lebih kurang dalam 2 minit buat balik 12 okay, relax 12 minit, okay, buat balik. Okay, cukup untuk 3 set untuk hari pertama. Back ask ke, squat ke, macam tu, asal maju. Bila dah lama, mungkin dah sebulan apa semua tu, kita dah rasa macam dah ada turun sikit berat kita sebab kita dah cut air manis ni, air minai ni, okay. Dia cepat. Kalau kita tak cut air, kita tak minai ni, dia lambat lah. Akan lambat. Sebab sebenarnya ni, saya boleh cakap-cakap sebab saya sendiri buat. Saya buat exercise, tapi saya tak minum air ni. Saya minum juga air manis-manis. So memang susah nak turun. Memang dia akan maintain macam tu je. Tapi bila kita buat exercise, saya memang minum air masak mana pagi ke petang ke malam ke memang saya minum air putih. Air masak ni memang cepat. Itu sebab saya boleh cakap ni sebab saya buat semua. KPI 78 tu saya try angle semua. Saya buat semua. Saya makan nasi banyak apa semua. Saya buat exercise. Jadi yang benda yang penting adalah usaha maju. Kalau kata duduk di apartment, boleh naik tangga slow-slow, ikut kemampuan lah. Naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga boleh.
Dia nak suruh saya main tangga tu. Kalau boleh skipping, lagi bagus. Skipping ni saya dah tingkat 25 tau, Cik Nizan. Oi, jaga. Dia tinggi sangat tu. Oi, kalau nak naik mana tu bawah tu, ground floor sampai dekat 25. Oh, ya Allah. Tapi boleh cuba, try lah naik. Sebab saya sebenarnya suka mencuba. Kadang-kadang okey, kalau kata kita duduk rumah 25, okey cantik. Kita daripada bawah, target tangga ke 10 dulu. Okey, naik tingkat 10. Sampai kita sampai dekat 10. Okey, dah cukup balik rumah kita. Esok kita naik tambah 2 lagi. Sampai kita boleh daripada tingkat kosong sampai ke tingkat 25 macam tu. Ha, itu satu pencapaian yang baik pada kita sebenarnya. Ansur maju dan kita ada target sebenarnya. Ha. So dalam masa yang sama kita melatih dari segi apa celak fizikal kita, dan kita dari segi ketahanan kardiovaskular kita dah semakin maju. Kita punya otot-otot paha kita ke, otot kaki kita, ankle kita pun dah semakin kuat. Maknanya kita boleh naik sampai atas 25 tanpa berhenti. Itu sedikit sebanyak perkongsian lah. Kalau boleh ikut, alhamdulillah, ikut kemajuan. Okey, kita akan ada lagi dua soalan lagi lah, soalan yang terakhir. Sekarang ni kita punya webinar dah berlangsung selama 1 jam 27 minit ya. Ada mulanya mungkin dalam lebih kurang 1 jam je. Tapi oleh kerana kita punya moderate ahli panel kita ni banyak sangat dia punya yang nak dikongsi ni. Masa ramai pun yang bertanya soalan lah. Okey, mungkin soalan yang terakhir lah ya. Okey, soalan terakhir dari Ongkir Anak Linang. Soalannya, jika nak berhenti merokok, tidak berbahayakah jika seseorang berhenti serta-merta atau lebih baik jika berhenti secara perlahan-lahan? Mungkin Dr. Nur Hafizah ada jawapan berkenaan soalan ini. Dipersilakan Dr. Nur Hafizah. Okay. Soalan yang terakhir ni. Okey. Terima kasih. Saya memang suka. Saya tunggu kalau orang merokok ditanya. Tak tahulah dia perokok ke tidak. Tapi saya memang anti perokok lah. Okey. Saya bercakap satu berdasarkan kefahaman fiziologi saya dan juga experience saya. Okey. Kalau saya ada experience which is my late father-in-law, dia berhenti secara mendadak. Jadi apa yang terjadi kepada dia demam, dia jadi muscle soreness dan sebagainya. Sebab apa yang masuk ke dalam badan kita bila kita isap rokok, it's a drug, so caffeine dan sebagainya kan, yang masuk ke dalam badan itu adalah drug. Jadi bila badan kita, sistem badan kita sudah addicted dengan that particular things, dia memerlukan masa untuk bagi tahu kita punya tubuh badan which is kita akan berhenti supply benda ni dalam badan kita. Jadi dia memerlukan masa. So bila saya cakap memerlukan masa, definitely tak eloklah drastically. Cumanya pada saya yang lebih penting, cubaan niat untuk berhenti rokok itu sudah bagus. Yang lebih penting adalah how you get away from that thing. Sebabnya pada saya rokok ni lebih kepada you boleh alih you punya fokus daripada rokok tu kepada benda lain, macam aktiviti fizikal lah. Tapi kalau you tanya saya elok ke tidak untuk berhenti drastically dari segi saya terhadap semoga, the best is slowly. Okay, maknanya berperingkat, kurangkan. Kalau lah kata you memang perokok tegar, which is satu hari satu kotak boleh habis, kurangkanlah sebaik yang mungkin. Tapi lepas you buat, you can try and error. Lepas you buat benda tu, you tengok apa kesan dia, apa signifikan dia kepada badan you. Is it damaging your body or everything, you demam ke, you sakit ke? So mungkin kena do something lah. That it's about medical and everything lah. Tapi pada saya slowly berperingkat. Kalau boleh, sebab ada kawan-kawan saya, cikgu-cikgu yang berhenti rokok, okay, yang berjaya berhenti rokok, which is dia juga perokok tegar. So maknanya benda tu boleh dilakukan. Mungkin ada cara, tapi cara itu juga sangat subjektif. Dia bergantung kepada individu, sebab macam Cik Nasbilan cakap tadi, betul, kita punya tubuh badan berbeza, kemampuan tubuh badan kita react dengan sesuatu tindakan yang kita buat tu berbeza. Jadi jangan compare kita dengan orang lain, tapi apa yang nak dilakukan itu adalah benda yang baik. InsyaAllah niat yang baik, Allah akan tolong. Okay, itu sahaja dari saya. Okay, maka dengan jawapan ataupun kupasan daripada Dr. Nur Hafizah itu, maka
Cukuplah sampai situ kita punya sesi soal jawab ya. Okey, di sini bagi perhatian kepada semua para penonton ya. Sekarang ni sijil email bagian sijil tu dah start untuk tunggu sebentar ya, kerana bertalu-talu maksudnya para penonton semua tengah sibuk mengemaskan isi link tu. Harap bersabar ya kat situ. Okey, di sini ada penganjur telah kongsikan lagi sekali link kehadiran dan sijil webinar celik fizikal dan pandemik. Kamu boleh inilah, para penonton boleh klik dekat situ. Ramai yang tanya ni mana link ni. Okey. Okey, hadirin yang budiman nampaknya masa mencemburi kita sampai di sini sahaja kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar pada kali ini Saya bagi pihak penganjur merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang telah merungkai dan mengupas secara jelas berkaitan apakah itu celik pandemik, celik fizikal dan pandemik ya, para penonton sekalian semoga info dan maklumat yang berkaitan yang dikongsikan itu dapatlah dimanfaatkan oleh kita semua agar kita menjalani kehidupan dengan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan kita dan ahli keluarga kita. Alright. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan webinar ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan hadirin sekalian ataupun ahli panel. Sesungguhnya segala kelemahan adalah atas kealpaan saya sendiri dan segala kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi di slot webinar pada akan datang ya. Okey, saya akhiri webinar kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, stay safe semua. Bye bye.